pemilihan kepala daerah secara serentak se-Indonesia telah memasuki hitungan jam. Yuk, pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih yang sah. Namun, apakah Anda belum memiliki formulir C6, bahkan belum terdaftar sebagai pemilih? Jangan khawatir. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKB DPR RI menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga, yuk sukseskan Pilkada tanggal 27 Juni 2018 besok. Jangan sia-siakan kesempatan Anda untuk memberikan suara pada pilkada kali ini ya. Demokrasi yang baik adalah partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilu loh.